tare ne ma tasliyan berbuah fakat menjunjung amanah rakyat merupakan tema yang paling relevan dan tepat untuk diperingatkan dalam keadaan suasana politik hari ini. Pada semua ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, mestilah sentiasa beringat bahawa dalam konteks demokrasi berparlimen di Malaysia ini, rakyat adalah majikan kepada pemimpin. Mereka mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk masa depan negara dan rakyat. Pakatan yang dibina atas semangat meneruskan perjuangan rakyat haruslah lebih arif dan lebih prihatin dengan hati dan jiwa mereka. Jelas terbukti dalam pilihan raya yang lalu bagaimana rakyat telah menghakimi dengan adil sehingga mampu merubah komposisi dan demografi politik pada hari ini. Oleh sebab yang demikian, kita tidak seharusnya meletakkan kepentingan diri melebihi daripada kepentingan agama, negara dan rakyat. Apa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional di Perak jelas membuktikan pengkhianatan terhadap rakyat adalah berpunca daripada mereka sendiri. Jika ada di antara kita meletakkan kepentingan peribadi, gairah mencapai puncak kuasa, lapar dengan harta benda, terpesona dengan kemuliaan pangkat dan kehormatan, maka saya amat mengharapkan agar kita dapat memperbetulkan niat perjuangan kita. PAS sudah acap kali mengulangi pendirian parti untuk terus memperkukuhkan pakatan rakyat selagi mana ia berada atas landasan yang benar dan betul. Malah PAS juga tidak akan teragak-agak untuk mengadili mereka yang mengkhianati perjuangan ini. Kita harus ingat bahawa sebagai seorang Muslim, kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang cukup berat untuk digalas dan ianya layak dipikul hanya oleh mereka yang benar-benar kuat dan beramanah. Medan pilihan raya di Malaysia menyaksikan bahawa survival pakatan rakyat dalam ukuran politik turut disokong dan didukung oleh semangat muafakat dan kerjasama parti. Meskipun ia terjalin dalam kerangka ideologi dan fahaman politik yang berbeza, PAS telah bersetuju dengan pembentukan dasar Pakatan Rakyat yang pernah dideklarasikan di Bumi Selangor ini pada 19 Disember lalu. Titik persefahaman dan pertemuan inilah yang mengikat muafakat Pakatan Rakyat dan mengemudi amanah rakyat secara bersama. Selangor, sebuah negeri berstatus perbandaran yang meliputi kira-kira 90% kawasannya. Dan beberapa buah kawasan di negeri ini mencatatkan sehingga 400,000 jumlah penduduk. Dari aspek ekonominya, data makro menunjukkan Selangor mempunyai kelebihan berbanding negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Contohnya, sebuah negeri perindustrian ini mencatatkan pendapatan purata isi rumah yang tinggi di samping mampu mengekalkan kadar kemiskinan yang rendah. Rakyat telah menikmati pelbagai skim di bawah agenda merakyatkan ekonomi seperti skim mesra usia emas dan tawas yang ditawarkan oleh pihak kerajaan negeri bagi meningkatkan taraf hidup dan meringankan beban rakyat. Selangor juga antara negeri yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang hebat seperti pusat pendidikan, pusat perniagaan, pusat teknologi serta merupakan sebuah pusat pentadbiran yang moden. Kombinasi faktor inilah yang menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional begitu terdesak untuk merampas dan menundukkan Pakatan Rakyat dalam apa jua keadaan sekalipun. Oleh itu tidak hairanlah sidang hadirin yang dihormati sekalian, tidak hairanlah bagi kita ahli parlimen pekan dari Pahang mengambil alih tampuk kuasa parti daripada anak jati tempatan iaitu Adun Sungai Panjang. Walaupun begitu, acuan yang digunakan tetap akan membentuk produk yang sama kualiti. Sehubungan dengan itu, Islam menitik beratkan persoalan amanah dan tanggungjawab
Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita mesti ditunaikan dengan baik. Sebagai pemimpin Muslim, kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari akhirat kelak. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin non-Muslim, mereka juga mestilah beraccountability kepada parti, maruah diri, pengundi dan prinsip perjuangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, mereka yang kami berikan kekuasaan di muka bumi ini, nescaya mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Surah Al-Hajj ayat 41. Ayat yang dirakamkan dari Al-Quran ini menunjukkan bahawa mereka yang berkuasa mempunyai obligasi terhadap Allah, rakyat dan menguatkuasakan perintah-perintah wajib yang perlu digalas dan dipikul oleh mereka yang mempunyai kuasa di dunia, khususnya di bumi Malaysia. Kemenangan Pakatan Rakyat di negeri Selangor adalah satu kemenangan yang unik dan bermakna. Unik dalam erti kata tidak sebagaimana di Kelantan, di Kedah ataupun Pulau Pinang. Dominasi satu parti dalam Pakatan Rakyat lebih ketara di ketiga-tiga buah negeri tersebut. Di Selangor, ketiga-tiga parti sama ada PAS, PKR ataupun DAP saling sumbang-menyumbang dan sokong-menyokong dalam membentuk, melangsung dan mengekalkan kerajaan dan kemenangan ini. Inilah dia model Pakatan Rakyat yang sebenar. Selangor mesti terus bertahan dan mengekalkan kemenangan ini. Pada waktu yang sama menzahirkan satu bentuk kerajaan yang adil, maju, bersih dan berkebajikan. Selangor akan menjadi sebuah model, sebuah kerajaan dan bakal menambah serta meraih sokongan rakyat dari negeri-negeri lain untuk bersama merubah kerajaan negeri masing-masing daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Pemimpin dan rakyat mestilah bersabar dalam mengemudi perubahan ini. Saudara-saudara sekalian, membina Rome bukan mengambil masa satu hari. Perjalanan dalam perjuangan menegakkan keadilan sejagat ini cukup panjang dan ia dipenuhi dengan mehnah dan tribulasi yang cukup mencabar sehingga jiwa-jiwa ini tergugat dengan keindahan dunia yang sementara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-37, manusia dijadikan dengan tabiat-tabiatnya yang terburu-buru. Maka dengan itu, impian kita menguasai beberapa negeri dan keseluruhan Malaysia pada umumnya perlulah dilakukan dengan cermat dan penuh hemah. Janganlah kita terlalu terburu-buru sehingga kita mengabaikan pekerja-pekerja bawahan parti, tidak menganalisa persekitaran politik dan tidak teliti dalam menakul keberangkalian masa depan survival Pakatan Rakyat kita. Kita mesti sentiasa bersedia dari segenap aspek, sama ada kelancaran pentadbiran kerajaan negeri, kebijaksanaan berijtihad dalam politik dan kewibawaan pemimpin.